Kebunan virtual community untuk kepala madrasah, untuk bapak dan ibu juga. Ya, kemarin itu yang terakhir tentang KMA 184, ya KMA 184 tentang apa itu KMA 184? Pelajaran umum. Ya, berkaitan dengan apa namanya pembelajaran kegiatan para kubah KMA 184. Termasuk mengenai relokasi pembagian jam di tahun 2020-2021. Yang hal-hal yang perlu disampaikan diantaranya Bapak dan Ibu, waktu kemarin pada tanggal 30 November kami seluruh jajaran kepala madrasah, pendidikan swasta melaksanakan kegiatan BITER IRA. Di mana tujuan BITER IRA ini selama 5 hari adalah berkaitan dengan proses transformasi madrasah digital. Bahwa untuk kedepannya itu kita harus sudah siap menuju madrasah yang berbasis digital. Ya, sama dalam rangka peningkatan mutu madrasah, karena Kementerian Agama yang disampaikan oleh Direktur SKK Bapak Haji Akumar menyampaikan bahwa Kementerian Agama itu bekerjasama dengan perusahaan besar, perusahaan raksasa. Tujuannya adalah untuk madrasah menuju ke kelas madrasah dunia. Dengan Google mengganti perusahaan itu, artinya bahwa madrasah tidak bisa dianggap remeh, karena kedepannya mungkin akan lebih cepat larinya. Kita dipersiapkan mulai tahun 2020 sebenarnya. Dari tahun 2020 ini kesana sampai dengan tahun 2020 itu dalam rangka terus menuju kepada peningkatan untuk madrasah. Jadi Bapak dan Ibu, saya sampaikan bahwa sudah wayangnya, sudah seharusnya bahwa sekarang itu sudah menuju kepada proses transformasi madrasah berbasis digital. Yang sekarang saja untuk kalian di rapor sebenarnya sudah menggunakan e-learning, namun karena di sananya servernya error system ya, sehingga tidak bisa dilaksanakan mengenai pendidikan pasang pendidikan air semester sekali ini menggunakan e-learning. Tapi kedepannya mulai semester 2 mungkin besar sudah menggunakan penilaian nilai tambah itu menggunakan ini. Tentunya nilai-nilainya itu dari mulai nilai tugas, nilai ulangan harian, nilai semester dan yang lainnya sudah masuk secara digital dan terkonfirmasi ke pusat. Ke pusat nantinya Bapak dan Ibu. Jadi persiapan mungkin data penyelidikan yang tugas dalam masa maka kita sudah menggunakan sistem digital, menggunakan sistem komputer. Jadi belajar, penyelidikan itu belajar dengan ibu, karena zamannya sudah berbeda. Mungkin nantinya kami di madrasah ini mengadakan atau mempersiapkan penguatan wifi. Penguatan WIP supaya WIP bukan hanya dilaksanakan atau bisa dilaksanakan di tempat komputer saja. Mungkin rencana ke depan bisa setiap kelas nanti. Nah, kita baik awal kita misalnya sekalipun nantinya yang mudah-mudahan bisa ke pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan di komputer. Nanti paling tidak kedepannya ada ruang multimedia. Misalnya di ruang lab ini multimedia satu saja.
supaya nantinya diatur waktunya, mungkin latihan wajibnya diperkuat supaya anak-anak kita, peserta didik kita itu sudah bisa merasakan kegiatan belajar berbasis digital. Ya mungkin siswa-siswa juga akan harus memiliki itu, memiliki HP Android. HP Android nanti ke depannya. Dari sekarang sudah tidak bisa menolak zaman. Memang kalau menggunakan HP itu kan ada sisi negatif, sisi positif. Namun tidak bisa kita menolak semuanya. Tidak bisa menolak era yang sudah maju, kemudian siswa yang menggunakan, misalnya menggunakan HP, walaupun mungkin di dalamnya banyak sisi negatif, mungkin korbannya karena sekarang masih belum biasa. Nanti kalau sudah terbiasa, ya sebenarnya ya sekarang saja kita sudah tidak bisa lepas dengan HP. Kapanpun mau tidur, pasti dia HP semua. Karena kalian nggak sah yang belum dibaca, belum dibaca, sudah selesai baru tidur. Ya, yang kita rasakan seperti itu, Bapak Ibu. Karena termasuk saya juga, dia baca ya. Itu kebutuhan. Apalagi siswa yang memang zamannya. Jadi jelas kita tidak bisa menolak, sampai saya sendiri juga tidak bisa mengecek yang namanya HP sis HP yang saya sendiri itu paling bisa paling mengecek. Karena apa? Ini programnya sudah, saya nggak bisa lah. Sudah beda zaman. Jadi yang penting ya kita lihat siswa, lihat anak kita kerangka pun setiap hari, terutama ya khususnya tentang sholat lima waktu harus dilaksanakan. Artinya kita memakainya dari itu saja. Kalau yang lain-lainnya tidak mampu, kadang-kadang dia memiliki password sendiri sehingga tidak bisa dibuka. Itu bisa dibuka oleh kita. Nah, oleh karena itu makanya kita harus sudah siap-siap nantinya untuk laporan atau SKJ saja sekarang sudah berbasis IRK elektronik, ya, RKM rencana kerja dalam madrasah itu menggunakan sudah berbasis digital semua, sehingga mungkin kesananya itu kita tidak lagi bukti fisiknya berupa kertas SPJ, kertas itu sudah tidak ada mungkin, karena disampaikan semua. Nanti ke depannya untuk program kita saja dimulai dari program PDM evaluasi diri madrasah, ya. Kemudian itu standar dasar pendidikan dari seluruh program TK madrasah, program TKM, program eskul, program kelas, ya semuanya nanti akan berbasis digital. Ya, yang kemarin yang sudah dibuat walaupun belum dicetak, tapi sudah dibuat oleh tim pengembang madrasah atau TPM, tim pengembang madrasah sudah dibuat, tinggal dicetak saja. Nah nanti bulan Januari 2021 itu harus dievaluasi lagi, maksudnya sekarang itu kira-kira penggunaan dana bos itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Jadi untuk laporan SPJ itu kira-kira yang memenuhi kriteria. Jadi akan seperti itu. Jadi apa namanya, pemerintah memberikan dana bantuan, ya itu harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Itu tujuan dari IRKAM itu. Jadi kita tidak bisa mengeluarkan dana tanpa adanya program. Tidak akan bisa. Programnya apa dulu, apa saja yang dikeluarkan nantinya dari apa namanya, katakanlah dari PKM misalnya guru, programnya apa, kemudian membutuhkan dana apa, dan program yang paling penting misalnya sarana, programnya apa, kemudian diajukan dan berharap masuk ke kepala madrasah disetujui, itu baru dijalankan. Artinya bahwa kita untuk mengeluarkan program untuk apa namanya kegiatan atau menerima uang itu harus ada programnya,
harus ada program tanpa adanya program yang tidak bisa diakses ke pusat, ya tidak akan bisa cair. Ini sekarang lagi berada di kamar ibu, BPPKA, baik 16 negeri dari BIN, MTS, dan MA. Itu baru lebihnya baru 4 sekolah yang selain itu semuanya madrasah swasta. Dari jumlah yang kemarin itu ada berapa? 40, sekarang 40 juga 40 semuanya sekarang itu BIN-BIN, 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 MAYU. Seluruhnya adalah madrasah swasta yang tentunya kemarin. Jadi kita lebih dahulu, oleh itu untuk kedepannya dan kita harus bersama-sama penguatan dana amanah juga itu ada 4 komponen yang ditingkatkan. Yang pertama komponen tentang sistem, yang penerapan sistem atau madrasah reform. Yang kedua penerapan hasil belajar. Yang ketiga penerapan dan pengembangan profesian berkelanjutan termasuk kenaikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat adalah peningkatan mutu madrasah. Jadi nantinya ke depannya kira-kira insya Allah ada kegiatan apa namanya pemerintah sudah memberikan kepercayaan khususnya terhadap madrasah kita yaitu adanya SPSM, maka peluang itu harus lebih ditingkatkan lagi. Peluangnya kita harus mempunyai program unggulan. Ya, program unggulan karena apa? Karena seluruh fasilitasnya nantinya bagian depan ya Bapak dan Ibu, bagian depan itu harus semuanya bagus baik dari samping, dari belakang ya, untuk pendidikan SPSM dan juga biaya dana yang sangat besar kurang lebih 200 juta lagi, sudah 3 miliar berapa ratus juta gitu. Nanti sampai sekarang karena jumlahnya sangat besar, sekolah-sekolah madrasah yang mendapatkan SPSM sampai sekarang itu khususnya ada 11 masih belum menerima IPA. Jadi ini gimana tuh penggajian nanti bulan Januari 2021 sampai sekarang itu gimana ya belum menerima. Kalau mungkin belanjanya besar dihitung lagi ya sampai sekarang. Padahal kemarin itu seluruh madrasah kumpul di KPTN di Cirebon dalam rangka penerimaan IPA baru. Iya, dan bulan Juni 2021. Saya tidak bisa diundang karena memang IPA-nya belum ada. Tapi itu mau bisa orang atas lah, bisa pimpinan. Iya, betul. Nanti mulai jadwal yang penting khususnya untuk gaji guru berapa pendidikan juga terkansar ya, tapi untuk IPA-nya sampai sekarang belum terima kepada itu ya, itu akan seperti itu. Jadi nanti itu kedepannya saya menginginkan kepada Bapak dan Ibu ya, supaya madrasah itu bertambah usianya, bertambah tahun, bertambah lebih baik. Kita tidak boleh stagnan, tidak boleh statis. Kita harus betul-betul melakukan reformasi. Suatu tanpa adanya reformasi itu, ya kita nanti akan ketinggalan pasti. Nah, tapi kalau misalnya kita programnya bagus, nanti disosialisasikan. Ya, nanti disosialisasikan program yang jelas bahwa bisa katakanlah saya menginginkan diantaranya program itu adalah satu program unggulan pasar bisa mampu